Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Pagi ini, saya dari Hotel Horizon Altama, Pandeglang, akan menuju ke Ciomas, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Jarak yang ditempuh sejauh 16,8 km dengan waktu tempuh 39 menit. Pada kilometer 3,6 km di wilayah Cadasari, Google Maps mengarahkan untuk berbelok ke kiri, menyusuri lereng Gunung Karang. Bagaimana? Apakah jalur tersebut layak untuk dilalui? Simak videonya secara lengkap. Saat ini saya mengendara ke arah utara, di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, atau Jalan Raya Pandeglang Serang. Melihat warna marka kuning di tengah, menandakan bahwa jalan ini berstatus sebagai jalan nasional. Jalan nasional, yang menghubungkan kota Pandeglang dengan kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten. Jalan ini, juga menghubungkan Serang, Pandeglang, dengan Labuhan, dan Sumur. Oh ya, Sumur itu adalah salah satu kecamatan yang dekat Taman Nasional Ujung Kulon. Suatu ketika, saya ingin melakukan perjalanan ke Sumur dan sekaligus ke Ujung Kulon. Pasti perjalanan yang sangat menantang. Sebenarnya, jika tidak ada agenda di Ciomas, di Kabupaten Serang, ingin rasanya ke sana terlebih dahulu. Sekaligus menyusuri pantai barat Pandeglang, melalui Carita. Semoga, suatu ketika, masih diberikan kesehatan dan umur panjang, bisa sampai ke sana. Nampak di depan, adalah Pasar Cadasari di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri, ada jalan masuk ke Yonif 320 Badak Putih. Sepeda motor masih terus meluncur, dan tetap kendalikan kecepatan karena kondisi jalan ramai lancar. Nah, pada titik inilah, masih di wilayah Cadasari, Google Maps mengarahkan untuk berbelok ke kiri, diarahkan memasuki Kampung Karamat Cadasari. Saya mencoba mengikuti jalan kecil ini. Kemungkinan, ini adalah jalan pintas, karena di depan melihat Google Maps, akan menemui jalan yang lebih besar. Kampung ini, masih masuk wilayah Kabupaten Pandeglang. Setelah menyusuri jalan kampung sepanjang 500 meter, akhirnya bertemu dengan jalan besar yang dimaksud, yaitu Jalan Baru Cemplang. Namun, jalan ini tidak sesuai dengan namanya, yang menyandang kata baru. Jalan sangat tidak bagus, banyak lubang, pasti akan sangat melelahkan untuk dilewati. Tapi kayaknya saya nggak akan rasa ini deh. Capek nih rasa ini deh. Balik aja. Balik lewat jalur yang lebih bagus. Nggak kuat ini. Tapi ini. Di badan saudara-saudara. Jalannya kayak gini terus sampai sana 13 kilo. Aduh. Ya. Senyampang, masih belum jauh dari jalan raya, maka saya putuskan untuk balik arah. Menolak arahan Google Maps menggunakan alternatif jalur pilihan moda sepeda motor. Saya memilih melalui jalan raya. Walaupun lebih jauh, namun sudah dipastikan kondisi jalan lebih bagus, karena jalan nasional. Kalau kita dari jalur kecil
ke jalan kecil, masuk ke jalan besar, kita harus melihat dulu. Jangan langsung masuk ya, tapi kita lihat kondisi lalu lintas ya. Kita lihat kondisi lalu lintas bagaimana sehingga tidak apa mengganggu pengendara yang sudah berada di jalur cepat ini. Ya. Nah, pengendara di jalur cepat itu kan ya sudah posisinya sudah stabil kecepatannya. Nah, kalau kita tahu-tahu masuk gitu saja ya itu bahaya gitu ya. Sekarang ini kita sudah masuk Kabupaten Serang, Mas Bro ya. Enggak, Bro. saya memilih jalur ini karena tadi jalur yang tadi dilewati itu bikin boyoknya nanti capek gitu ya. Walaupun secara jarak itu lebih dekat sekitar 11 km ya, tapi secara durasi waktu tidak jauh berbeda ya, hanya selisih 3 menit gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Google ya, artinya akan selisih waktu yang tidak jauh beda itu, tapi kalau menggunakan jalan ini lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat berada di jalan, kalau kita menggunakan map itu kita ya harus kritis gitu ya, harus kritis. Nah, jalan yang kita lalui itu seperti apa? Tadi sebenarnya ketika jalan kecil saya sudah mulai ragu-ragu, tapi saya coba dulu. Nah, ternyata setelah masuk jalannya, Masya Allah, ya kurang enak untuk dilalui ya, terlalu apa namanya rusak sehingga nanti membuat ini sebentar. Ini diminta ke kiri lagi. Ah, tapi saya nggak akan lewat sini. Ini jalannya kecil juga. Nah, itu lewat jalan yang tadi. Ya, saya akan melalui jalur yang lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Nanti paling nggak jalan aspal, jalan kelas kabupaten lah ya. Kalau tadi kan jalan kampung gitu ya. Aduh, kalau jalan kampung ya pertama tidak bisa apa namanya kecepatannya harus pelan karena kita berada di perkampungan gitu kan. Yang kedua ya kondisi jalan di kampung pedesaan itu kan tidak semulus di jalan raya gitu ya. Jadi ya badan itu nanti akan terguncang-guncang dan itu akan menyebabkan kecapean. Nah, gitu ya.